dengan segenap hati, karena kau telah melakukan yang terbaik bagi kami dengan segenap hatimu. Bapa, aku bersyukur bahwa waktu-waktu ini waktu yang indah. Beberapa saudara, beberapa keluarga yang sudah pulang kau sertai. Bahkan adik kami yang sedang diperiksa nanti bagian matanya, kami percaya mujizat terjadi. Dan kami akan putarkan sedikit klip dari jemaat kami di Dallas. Nanti minta lampunya akan dimatikan. Tapi nanti waktu kami suruh jalanin, baru jalanin. Jadi kanan jalanin dulu ya, Tia. Sebentar, silakan. Kami bersyukur dan terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus yang telah membawa kami berdua beberapa hari bersama saudara. Sungguh satu kekayaan rohani yang diberikan Tuhan buat kami. Mungkin saudara tidak mengerti, but you mean a lot to us. It's feel like we are family. Kami mau cuma kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta dan yang lain-lain. Terima kasih. Pak Ibu Tuhan dan semua pengurus dan semua peserta, kami berharap bahwa apa yang kita lakukan bersama ini akan menjadi sebuah kekayaan rohani bagi kita dan anak-anak. Jadi mudah-mudahan kita akan terima hasilnya. Terima kasih untuk khusus detik makan yang enak, servis yang memuaskan, dan akhirnya kita membayar di sana. Diciptakan sedikit apa yang saya akan bersama dengan anak-anak muda di sana doakan anak-anak saudara supaya pulang mereka ambil keputusan lebih serius lagi untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Yesaya 54 ayat 1 sampai
3. Yesaya 54 ayat 1 sampai 3 segera saja. Yesaya 54 ayat 1 sampai 3 ini dasarnya, tapi kita akan bicara melalui kitab Yosua. Yesaya 54 ayat 1 sampai 3 kita baca sama-sama. 1 2 3 bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bagus sekali ini. Terus dibilang bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Artinya gini, ini ya, oke. Artinya gini, hey, engkau yang mandul, hey, engkau yang gak berkembang, hey, engkau yang pernah rasa semuanya macet, sekarang waktunya sukacita. Amin. Sekarang waktunya apa? Sorak-sorai. 1, 2, 3. Sorak-sorai. Saya senang lihat saudara. Haleluya. Amin. Sorak-sorai. 1, 2, 3. Itu cuma mengulang kata-kata. Tapi kalau sudah sore-sore mesti dengan hati, dengan tangan. Amin. Tapi hati-hati sebelum itu suami atau istri pun jangan ketika kumpul. Katakan sama-sama, sore-sore, satu. Baru satu saudara sore-sore. Hebatnya kamu kan itu. Haleluya. Satu, dua, tiga. Sore-sore lah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sore-sore. Terus apa? Sama-sama, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ini tuh bukan berarti orang perempuan ini main sama laki-laki lain punya banyak anaknya. Itu lain zaman yang kurang ajar. Betul lah. Ini bicara tentang gini. Kalau saudara dulu seperti yang menggantungkan pengharapanmu pada sesuatu, tapi mengecewakan. Perusahaanmu mengecewakan, tempat kerjaanmu mengecewakan, suamimu mengecewakan, istrimu mengecewakan. Manusia tidak bisa memuaskan apa hidup sesama. Hanya Yesus Tuhan yang bisa puaskan kita. Nah, kalau Yesus Tuhan ada bersama kita, saya mau bilang sama saudara di sini luar biasa. Mereka dikatakan yang ditinggalkan suaminya. Kita pernah punya banyak suami dulu secara rohani. Yang istilahnya tempat kita bergantung, tempat kita berlindung, tetapi mereka tinggalkan kita. Kenapa tinggalkan kita? Karena engkau dan saya memilih Yesus, suami yang kekal itu. Amin. Dan kalau kau pilih dia, dikatakan engkau akan lebih, dikatakan banyak anak. Engkau akan lebih banyak melahirkan. Engkau akan lebih apa? Punya sesuatu yang banyak lagi. Bilang sama kamu. Ada banyak, 1, 2, 3 akan ada yang banyak. Kampanye bertambah-tambah. 1, 2, 3 bertambah-tambah. Coba sekarang bayangkan bisnismu, pekerjaanmu, apa lagi? Nah, duitmu, apa lagi? Katakan bertambah-tambah. 1, 2, 3 bertambah-tambah. Apa? Ya, uangku bertambah-tambah apa? Pelayananku bertambah-tambah apa? Bisnisku bertambah-tambah apa? Janjimu, amin. Bertambah-tambah apa? Tidak ada lagi. Tambah terus. Anaknya 2 boleh, 4 boleh. Haleluya. Amin. Bertambah-tambah. Ayat 2. Sekarang ini. Aku sudah sholat sore dan gua yakin bahwa Allah ada bersamamu. Ayat 2, 1, 2, 3. Dikatakan, baca yang kelas 1, 2, 3. Lapanganlah tempat kemahmu. Dan bertambahlah tempat tenda tempat kediamanmu. Jangan menyemak, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokok-kokok patok-patokmu. Amin. Amin, amin, amin. Katakan pada suamu, ayo berkembang. 1, 2, 3 ayo berkembang. Amin. Haleluya. Iya. Amin, saudara. Amin. Saya mau bilang gitu. Satu kali ada seorang profesor bagian perikanan. Dia menyelidiki seekor ikan hiu. Nah, satu anak ikan hiu itu dibawa ke rumahnya, dimasukkan ke dalam satu akuarium. Waktu dimasukkan di akuarium, 1 bulan, 2 bulan, ini hiu
yang kapasitasnya mestinya ikan ini jadi besar, dia menurut perhitungan dari sisi pertumbuhan ikan hiu secara normal itu kalau 6 bulan dia pasti sudah gede gitu. Ini enggak, yang tetap aja cuma nambah beberapa mili. Terus apa yang terjadi? Profesor itu menemukan satu kesimpulan. Tempat di mana ikan hiu itu menentukan besarnya ikan hiu. Jadi kalau ikan hiu itu tetap di dalam akuarium, dia tidak akan pernah lebih besar dari akuarium. Tetapi waktu dia dilepas ke lautan kembali, maka dalam waktu singkat dia melebar. Ya loh, kenapa? Karena dipasang sensor di tubuhnya, ditempeli sesuatu, sehingga dia jalan di laut, maka diikuti terus perkembangannya, dan dikatakan dalam waktu singkat, kapasitas hiu itu jadi betul-betul terjadi. Ada banyak anak Tuhan yang mestinya bisa besar sekali, cuma dia ada di dalam akuarium, akuarium pemikirannya sebagai manusia. Jadi nggak kenapa dia jadi segitu aja. Ya udahlah, papa mama itu orang miskin, kelihatan pasti miskin aja. Papa mama gak pernah kuliah, walaupun saya kuliah, dia tetap gak bisa sukses. Jangan percaya itu. Allah bisa membuat kita lebih daripada biasanya. Amin. Ya, waktu saya memulai gereja di Delft, di Belanda, beberapa mereka bilang sama saya gini, kenapa kamu bikin gereja di Delft? Delft itu kota mahasiswa dan kota turis. Kalau sudah weekend, studentnya apa? Tidur semua. Karena kecapean, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu terus belajar, terus Sabtunya mereka ke bibliotek sampai pagi, subuh, tidur. Terus tidur, gak mungkin ibadah. Yang kedua, sebagian besar itu orang-orang yang tinggal di dalam kebanyakan turis. Jadi cuma lantai kalau pas weekend itu hanya jalan-jalan. Tapi secara keseluruhannya, gereja sepi. Terus mereka bilang, kalau kamu, ini beberapa pastor di dalam, kalau kamu bisa menangkan 50 jiwa saja di kota Delft, ya, kamu itu sudah dianggap luar biasa. Saya bilang itu perkataan itu perkataan mulia yang kita mesti kalahkan. Saya bilang pada pengurus, jangan percaya. Kalau Tuhan yang mau ada, kita ada di kota ini, pasti Tuhan buat sesuatu. Dan apa yang terjadi saudara? Allah bekerja luar biasa. Jemaat itu bertumbuh, naik, amin. Naik jadi dari 30, naik 70, naik jadi apa? 120, naik 150, 170, 180, angka 200 dia jadi di Bapak. Amin. Jadi di gereja kami sudah beli dua gedung, satu untuk kantor dan semua biaya studi, yang satu khusus untuk ibadah dan seminar. Saya mau bilang sama saudara, tahun 96 gedung gereja kami di Bapak. Persis satu tahun kami jadi gereja. 95 ke 96 itu kita 95 mulai gereja, 96 kita mulai untuk membangun dan membeli. Dan apa yang terjadi? Dibakar, ludes. Jadi soal bakar-bakar bukan cuma di Indonesia, di Belanda juga mengalami. Masalahnya setannya sama. Gak suka kalau ada gereja, tapi Tuhan tetap maha kuasa. Amin. Jadi malam jam 2 pagi saya di telepon sama kanan saya dan dia ditelepon oleh wali kota bahwa gedung kita terbakar. Saya tidak berdiri dan lihat api besar sekali. Saya lihat api yang besar dalam pandangan saya. Terima kasih Tuhan, ini membuat orang-orang kota Delft dengar bahwa kami ada di kota ini. Dia menyalakan diri di jam Tuhan, biar mereka lihat ini yang jasmani, nanti yang rohani akan datang. Saya lihat di dalam nama Yesus dan suatu waktu terjadi, Tuhan menambahkan jiwa-jiwa. Amin. Sekarang di gereja kami ada sekitar 15 bangsa berhimpun sama-sama. Ada orang Indonesia, orang Belanda, orang Cina, orang Korea, orang Polandia, ada orang Jerman, ada orang Polandia, ada orang Brasil, orang Costa Rica, orang Iran. So, luar biasa pokoknya. Allah bekerja luar biasa. Amin. Please, saya mau bilang sama saudara, mari kita keluar dari akuarium. Bila, aku mau keluar dari akuarium saya. Amin. Yang membatasi Allah bekerja, atau benar, yang membatasi Allah bekerja seringkali bukan iblis, tapi apa? Pola pikir kita. Ini akuarium yang membuat apa saja yang Allah beri di dalam hidup kita, yang mestinya kapasitasnya bisa besar, macet, sekiranya
sudah, gitu, gini-gini aja, gitu, lumayan lah, ya, jangan gini-gini aja. Amin, sobat. Haleluya. Ya. Salah satu sopir taksi di Kota Jakarta, apa namanya itu, Bluebird, ya. Salah satu yang paling hebat, sampai dia kompeten sekali. Saudara tahu, dia orang yang luar biasa. Sederhana yang dia lakukan, dia bikin sesuatu yang lebih dari biasanya. Apa yang dia buat? Orang kalau masuk taksinya, masuk ke langsung dikasih selamat, selamat datang. Ya. Dan berkata gini, saya senang Anda memiliki taksi kamu. Ya. Masuk duduk plus terus dibilang, itu ada snack, ada permen, you boleh ambil. No charge, sekamu ambil, itu kami siapkan buat kamu. Dasar kan? Terus di depannya apa? Itu surat kabar terbaru, you boleh baca. Tapi kalau kamu mau bawa juga boleh, ambil saja. Bayangkan, jadi orang tuh teksnya gede semua. Luar biasa kan? Dan mengagumkan, itu luar biasa sekali. Saya bilang, ikhlas sekali. Cuma gitu aja. Nah, ada satu lagi yang saya kenal di Belanda. Soalnya dia bikin lemper biasa. Kalau pakai daun kan mahal. Gitu. Kan pakai plastik kan di sini juga gitu, pakai plastik. Nah orang biasa itu mau digolong, tapi udah selesai. Ya enggak, dia bikin tengah-tengahnya ada daunnya, daun pisang sendiri. Supaya ada bunyi, dibikin sedikit aja. Dan dia naik luar biasa, raja lemper katanya. Raja dasar kan, gitu. Nggak salah saudara bikin pisang goreng, gelodok, masukin tepung, goreng, jerit, terus dijual, nggak salah. Tapi kok akan bisa melebihi daripada biasanya kalau kau siap untuk berkembang. Gitu. Kalau kau nggak siap untuk berkembang, kan bisa apa? Kau akan konstan atau normal hidup seperti itu. Tapi kalau kau bilang, aku tahu. Tuhan bilang, lapang dari tempat kemampu. Amin. Tak buka hari ini. Bilang sama-sama, tak buka sekarang. Haleluya. Aku nggak mau membatasi Allah bekerja. Gitu. Terus ayat yang selanjutnya dibilang ayat 3. 1, 2, 3 baca. Sebab engkau akan mengembangkan kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan akan mendiami apa? Kota-kota sunyi. Amin. Dan keturunanmu, hai bapak ibu yang ada di sini khususnya, dan saya lihat ada banyak keluarga muda di sini, engkau akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Luar biasa. Jadi saya saudara sudah sampai di Australia. Ada beberapa saudara kan dulu di Indonesia. Ada beberapa saudara bahkan dari daerah kota yang kecil, bukan dari kota besar. Saya mau bilang sama saudara ini, kau akan pergi sampai ke bangsa-bangsa. Bahkan apa? Mendiami kota-kota yang sunyi. Artinya gini, kota-kota yang sunyi. Waktu itu adik saya cerita, adik saya disuruh Tuhan masuk Tangerang. Waktu dia masuk Tangerang, orang Jakarta suka ngomong gini, Tangerang itu tempat bom bayi. Artinya selalu daerah yang gak diharapkan itu Tangerang. Adik saya masuk di sana sekitar tahun 1991, dan dia sempat supaya Tangerang berubah. Dia pegang janji Tuhan, pasti Tangerang berubah. Saudara tahu itu jadi sekarang tanah di sana main luar biasa. Apalagi tidak ada DSG. Adik saya kurang lebih memegang sekitar 43 gereja di daerah sekitar Tangerang. Allah mengangkat dia luar biasa. Gak bisa dibatasi. Gua aja lah bisa. Sekarang kalau doa keliling kan macet sekarang. Saya mau bilang sama saya, gara-gara macet sekarang kita kalau doa keliling pakai helikopter. Wah, hebat banget. Semuanya pakai helikopter. Oh, udah siap ya. Dia bilang, macet itu bukan batasan. Macet itu membuat kita berkembang. Amin. Ya, semua bingung. Mereka ngomong, kalau kita doa macet, nanti lama. Gak usah pusing. Semuanya dikasih helikopter. Adik saya berdoa, Tuhan jadikan kami berkat.
kota sunyi dan menangnya sepi. Ubah, ubah. Doa, minta berubah sungguh-sungguh biar Tuhan berkatlah terjadi. Minta anugerah Tuhan dia sampai dia minta anugerah Tuhan. Dia bilang kalau bukan Tuhan siapa lagi? Nah, dia bisa berubah semuanya. Amin dulu. Sampai dia minta anugerah Tuhan. Biar Tuhan campur tangan, minta mujizat. Saudara tahu, kata ayat di lapangan dibuat menunjukkan geger. Bahkan di spanduk-spanduk sebelum kata ayat tertulis besar-besar, hentikan ibadah ini atau kami bunuh pendeta itu. Adik saya ditempel di brosur, poster gede, bunuh pendeta itu. Haleluya. Tapi KKR kurang lebih sekarang sekitar sudah 12 kali bilang. Amin. Waktu saya datang pada ayat itu 7 kali KKR datang. Ya, ini jadi masuk di YouTube ini ya. Waktu itu saya ngomong sama saya. Waktu saya sampai di sana, saya kaget. Waktu itu ada ibadah di lapangan, dan semua orang-orang yang duduk di sebelah saya adalah tokoh-tokoh agama lain, dan semuanya ini Tuhan Yesus baik, semua baik untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Yesus tuh baik, saudara. Jangan jadi bicara dari Yesus ya. Biasanya katanya dari apa jenderalnya sih baik, tapi satpamnya yang galak. Kayak gitu. Jangan lakukan itu. Amin dong. Iya, kok Pak beda kalau suruh itu ngajak nyanyi. Sama-sama. Apa jempol saudara? Tuhan Yesus baik. Sebelah saya semua banget kan jempol. Tuhan Yesus baik. Semua gerak lagi. Haleluya. Saya bilang dahsyat Tuhan. Dahsyat. Dahsyat. Amin. Sebab Tuhan akan membangun kanan ke kiri keturunan lu akan membuat tempat bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota yang sedih. Saudaraku, ibadah di dalam tidak pernah ada ibadah seperti yang kami alami selama ini. Selama ini kota dalam dusunnya, apalagi tempat yang kami pakai untuk ibadah, itu tempat sepi. Sekarang itu tempat lakunya luar biasa. Ramai dari pembangun ke arah sana. Luar biasa sekali. Saya mau bilang saudara, Allah bisa berubah semua. Amin. Beri tepuk tangan yang paling benar bagi Allah. Bahkan di kota Dallas, kami dianggap salah satu gereja yang paling berkenan di kota Dallas. Iya, termasuk gereja-gereja bandar. Saya mau bilang semoga Allah yang luar biasa. Amin. Ini bagian ini. Jadi, please, hari ini kita mau bersuka cita. Saya mau lupain deh susahnya yang dulu. Saya mau lupain kegagalan yang lalu. Saya mau lupain salah paham yang lalu. Saya mau sukacita karena Allah berjanji dan Dia membuat saya berkembang lebih dari mana biasanya. Beri tepuk tangan yang paling mulia bagi Allah. Yuk, nah langsung sekarang kita lihat Yosua 1 mengatakan begini. Haleluya. Ini yang saya mau bagi saudara ini, ya. Untuk supaya kita meningkat kapasitas kita, tadi kita sudah lihat beberapa hal. Yang pertama, Yosua 1 ayat yang kedua, kita mesti bergerak maju. Ya, saya suka dengan mimpi, dream. Kalau kau tidak pernah mimpi, nggak akan lihat sesuatu. Kau harus mimpi. Gitu. Saya mimpi gereja saya. Saya mimpi, saya lihat. Ini nanti dua orang nyanyi padahal gedungnya kayak gini ya besar. Kita ibadah ini segede ini, ibadah cuma di sini. Gitu. Jadi musiknya cuma di sini, itu kosong. Gitu. Tapi tetap bayangin nanti dulu di sini orang-orang kami angkat tangan, orang ini macam-macam yang mahasiswa, semuanya perusahaan duduk di sini semua. Saya bayangin tiap hari minggu-minggu saya datang latihan, saya taruh tangan di kursi-kursinya dalam nama Yesus, orang duduk lagi, kok sepi loh gitu lagi ya loh, ayo loh, tambahlah jiwa-jiwa, amin. Ya sudah, saya sudah mimpi. Ya, saya sudah bayangin, wah ini pasti ditas ini. Saya keluar ke lapangan ini, saya lihat ini lapangan parkir itu sepi, ya toh kebanyakan dulu mahasiswa naik sepeda. Saya di Belanda kebanyakan naik sepeda ya. Saya bilang Tuhan, ini parkir terus. Sekarang kalau ibadah hari Minggu parkir susah sekali. Rebutan. Haleluya, Allah kita luar biasa. Ibadah kami ini sampai deh orang datang dari Belgia untuk datang ke Belanda, untuk ibadah di Belanda. Itu luar biasa. Saya mau bilang, itu bukan karena apa namanya, seseorang. Itu karena Tuhan. Tapi saudara mau. Gitu. Amin. Ini yang luar biasa. Kita mesti bergerak maju.
Setelah saya mimpi, setelah punya dream, saya mesti bertindak. Dan itu cuma mimpi toh. Gitu. Kalau mimpi toh, banyak tidur namanya. Gitu. Mesti sekarang banyak aku harus maju. Nah, saudaraku Yosua 1 ayat 2 berkata begini. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan. Sungai Yordan ini, engkau dengan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan pada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi saya mau bilang sama saudara, setiap saat tantangan dapat menghadang mata kita. Ayat ini berkata, seberangilah sungai Yordan. Setiap saat, setiap saudara punya mimpi, setiap saudara punya rencana, pasti ada hal lain. Itu pasti. Halo? Saudara waktu mau punya, putuskan mau milih jodoh itu, ini, itu tantangannya. Kadang-kadang orang tua sudah jadi tantangan. Mesti supaya, ini cocok benar. Itu cuma supaya menambah keyakinan kita. Amin. Atau yang kedua, itu menguji kita. Jangan-jangan mimpi kita keliru. Jangan-jangan pilihan kita salah. Jadi kita mesti hati-hati. Kalau orang tua bilang jangan, jangan diturusin dulu. Dibohakan dulu. Jadi kalau sudah yang belum nikah, yang sudah nikah jangan pilih yang lain lagi. Jangan ikut Alkitab yang berkata ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Jadi ini Pak istri perjanjian lama, yang ini istri perjanjian baru. Orang kayak gitu perlu dibaptis dan sekali ya. Kalau perlu sampai dikubur. Nah, saya mau bilang sama saudara ini bagian penting sekali. Amin. Ya, jadi Alkitab bilang hambaku Tuhan kita pada Yesus Musa telah mati, sebab itu seberangilah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dengan seluruh bangsa ini. Jadi suatu tantangan pasti ada di depan itu. Tapi jangan menyerah, karena setiap tantangan menghalang kita, ada Tuhan di atas problem kita. Gitu. Kapan kita bisa bilang dia melapas kalau saudara punya masalah yang membuat kita tidak berdaya. Dan saat itu kau lihat tangan Tuhan yang bekerja. Dan kalau dia diam maha kuasa. Amin. Begitu senang dulu bagi Allah yang berkembang. Jadi kalau mau berkembang, kalau mau maju, saudara sekarang waktu itu kita mesti berkembang. Saudara sudah ambil keputusan bagus kan kemarin. Saudara ambil keputusan untuk selesai hubungan suami istri yang bagus kan. Nanti formulirnya apa ya? Sama yang ikut retret, namanya sudah dicatat ya di keluarga-keluarga. Soalnya formulirnya yang saudara sudah isi dengan angka-angka itu, angka-angkanya jangan dibuang ya. Nanti dikatakan, ditemukan sama suamimu. Terus nanti tulis, suamimu nulis, engkau sudah nulis mana yang kuat, baik suami maupun istri. Lihat, tiga hal yang kuat, terus tiga hal yang lemah. Kalau sudah tahu itu, sudah bisa lihat yang ini kita perlu tangkap, yang ini kita perlu tindak. Ya, nanti kalian suami istri menjadi keluarga yang luar biasa. Amin. Amin. Kalau perlu dikasih tikul dan formulir. Tulis ya, keren. Baca berkali-kali gitu. Dan itu bisa jadi kaca buat kita. Dan kalau saudara ngerti itu, ini sudah tindakan bagus yang kemarin sudah lakukan. Habis itu Pak, saudara akan lihat perkara besar. Amin. Haleluya. Amin, saudara. Ya, dengan baik Pak, dengan baik Pak. Ya, buat Tuhan saudara belum ada yang terlalu tua. Belum ada. Tuhan itu usianya kalau secara manusia sudah di atas 2000. Ya tentu kalau jenggot mungkin dari sini sampai sini jenggot. Tapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Artinya Tuhan tetap bisa bekerja. Mendapat berkat yang luar biasa cerita dari seorang hamba Tuhan namanya John Hay. John Hay ini dipanggilnya jadi Praying Hay. So, John Hay ini waktu itu dia tinggal di India karena fisiknya lemah, karena apa kondisi yang fisik yang lemah itu karena makanannya nggak ada gizi, dia harus ada di sana. Tapi Tuhan suruh dia di India disembah. Dan catatan sejarah karena John Hay membuat India masih ada kekristenan, bahkan Tuhan masih bekerja di sana. Alasan bekerja di Mumbai luar biasa sih. Amin. Nah, saudara John Hay ini tiba-tiba dia bilang sama temannya dia yang ada di Amerika bahwa dia akan pergi ke Israel. Nah, temannya kaget, dia bilang kapan mau berangkat? Dia bilang tanggal sekian. You bisa nggak mampir London?
mampir London karena di London ada kebenaran rohani. Dan mereka sudah kasih tahu bahwa London gak terjadi apa-apa. Dia bilang gitu, kamu berangkat, besok langsung dijemput, kamu tiba, itu KKN hari terakhir. Dia bilang gitu, oke, dia bilang gitu. Dan orang-orang di London sudah dikasih tahu. Kenapa pembicara Amerika yang datang ke London waktu KKR itu, dia khotbah dua pendeta ini. Pada hari pertama KKR, tidak ada satu orang pun maju. Hari kedua, waktu antar tol di lapangan itu, tidak ada satu orang pun maju. Tidak ada mujizat. Jadi satu, waktu panitia dengar bahwa ada John Hay akan datang ke London membantu kebaran rohani ke London, wah panitia senang. Wah, bantuan Amerika juga bangga. Amin, kita jemput di airport. Dijemput sama mereka di airport. Soalnya ya, Pak John Hay dijemput. Waktu sampai di airport, panitia kaget. Kenapa? John Hay ini gak tahu umurnya sekitar 81 waktu itu. Dan tubuhnya fisiknya lemas kan. Jalannya lemes, ya kan? Lemes, nggak kebayang kalau misalnya modelnya Rembo gitu lah, gitu kan? Modelnya Pak Yanti gitu lah, gitu kan? Nggak tau biasa gitu, selalu dan lemah. Terus apa yang terjadi? John Hay itu nggak taunya kacamatanya tebel, kayak matanya botol. Udah tebel, jalannya pelan. Lihat, panitia bilang kita udah capek-capek, katanya nggak terjadi apa-apa. Pikirnya kedatangan apa tuh yang luar biasa. Kedatangan yang kayak gini lagi, yang lemah, jalannya pelan. Waktu mereka jemput, nggak mau apa-apa lagi. Ya udah dijemput, terpelajarnya dipapah. Yes, masuk mobil, jujur dalam mobil. Dia cuma bilang gini, antarkan saya ke tempat doa. Baik, baik, besok. Sampai di sana. Sampai di lapangan, panitia sama dua pembicara Amerika ini, mereka masuk ke ruang doa. Waktu mereka masuk di ruang doa, persis saudara tidak inilah ruang doa. Dia teriak. Waktu dia teriak, dia jatuhin badan. Yesus! Semua kaget, wah jatuh semuanya. Ya bukan karena kaget, tapi karena berapa tidak bangun, gemak, 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 gemak. Semua pembicara, dua pembicara, gemak semua. Dia berkembang di sana, dia teriak, lawan London! Lawan London! Lawan London! Merinding deh. Saya mau katakan sama Basar, wah kuasa itu luar biasa. Tak boleh terjadi. Malam ini, si pembicara, salah satu pembicara Amerika, dia pergi di lapangan dan dia berkorban begitu sederhana. Dan dia bilang, siapa yang hari ini, yang pertama, mau menerima Yesus, yang kedua, mau memperbaiki komitmen, maju depan. Seluruh lapangan, orang-orang di lapangan berlari-lari sambil menangis dan jatuh di depan mimbar. Dan semua menjerit dan berseru kepada nama Yesus. Hanya karena Tuhan pakai seorang yang tidak pernah diduga, namanya John Hay. Amin. Jadi please, saudara jangan apa berhenti. Jadi ini penting sekali. Saya mau katakan, mari kita bergerak. Biar sama selalu maju terus. Maunya kalau maju terus. Satu dua tiga, maju terus. Aku ketemu suamimu. Satu dua tiga, maju terus. Aku ketemu istrimu. Yosua 1 ayat 7. Haleluya. Kalau sudah baca Yosua 1 ayat 5, itu sama seperti pembela Tuhan pada Yosua akan terjadi pada kita. Tidak ada yang bisa menahan. Amin. Oke. Langsung. Yosua 1 ayat 7 berkata, hanya ini. Sama-sama 1 2 3. Kuatkan dan teguhkan hatimu terus. Terus. Yes. Supaya kapasitasmu besar, engkau harus bertindak hati-hati. Jangan keluar dari anugerah Tuhan, jalur anugerah Tuhan. Aku mau tetap hidup benar, gitu. Amin. Kenapa? Kadang-kadang rasanya kayak apa itu? Aduh, ini kalau nggak bikin dosa repot, gitu. Aduh, seringkali sering kayak gitu kita dipepet. Asing bagaimana buat? Berdosa nggak buat? Saya mau bilang, jangan takut. Berarti
tidak ada yang itu. Waktu kau tetap dalam mata kerinduan kepada Tuhan, saya mau bilang sama saudara, kita semua ada batasnya sebagai manusia. Asal saudara bilang sama Tuhan, aku gak mampu, aku mau hidup menurut Tuhan, aku gak mampu. Saya mau bilang sama saudara, Allah tidak cari orang yang mampu, Allah cari orang yang mau. Amin. Tuhan tidak butuh kemampuan kita, Tuhan butuh kemauan kita. Kalau kita mau, perkara besar terjadi. Amin. Saya mau bilang sama saudara, saya ini bisa nyanyi itu gara-gara istri saya. Jadi satu keluarga saya, kakak saya yang paling besar itu pemain musik Indonesia. Dia salah satu pembawa jazz Indonesia. Ya dulu Jack Kesana, Bobo Poli itu main di rumah saya. Ya main sama kakak saya, Bobby Cek. Itu semua kakak saya jago sekali. Karena dia diajar oleh pembantu-pembantu dan rumah kami, penyanyi-penyanyi rohani dari Amerika itu jazz. Teman-teman ayah saya, nah, kakak saya dulu dia bilang, waktu itu sekitar 3-4 tahun umurnya, teman-teman papa saya datang ajarin jazz, dia main. Dan suatu luar biasa sampai Presiden Soekarno dulu pilih kakak saya untuk jadi entertainmentnya kalau ada tamu-tamu internasional. Dan kakak saya diizinkan untuk main waktu pembukaan hotel pertama yang terbaik di Bali, namanya Hotel Bali Ritz tahun 69. Dan kakak saya yang main di sana. Ya. Terus kakak saya akhirnya menikah dengan kakak dari Widyawati. Ya. Waktu itu Flu Vista, yang salah satunya Ria. Bini Ria Widya. Nah Ria ini namanya nama kakak saya. Saya mau bilang sebesar, waduh kakak saya kalau main musik, waduh. Saya, wow, guys. Kakak saya berdua, bagus. Dia sedang di berita juga di Surabaya, suaranya bagus. Kakak saya ketiga, sampai adik saya yang di tangan rekaman. Saya, kakak bapak. Saya ditanya, apa yang kamu bisa? Bisanya menikmati. Terus apa yang terjadi selalu? Saya gak bisa. Saya suka nyanyi kalau di kamar mandi. Nyanyi sembarang, ya tau? Dan kalau sudah saudaraku, sampai-sampai waktu saya menikah pun kadang-kadang kalau kita nyembah Tuhan, terus istri saya ngambil saya, usai, ini masih suara Tuhan, ada baik, halus. Kasihan nanti malaikat mabuk katanya. Terus saudaraku, tapi aneh ya, papa, bapak pendeta Jerry Allen almarhum itu teman banget sama saya ya. Saya dimuridkan dia. Saya mengasihi dia luar biasa. Sedang apa itu dia? Satu kali dia di acara KKR di kota Kertosono. Dia sakit gigi. Mau KKR sakit gigi. Tadi semua kejadian dia pas sakit. Terus dia bilang gini, Pikir. Nah tiap bibir pujian jangan orang dari DC. Terus maksudnya, kamu yang bibir pujian. Saya kan, kayak yang benar aja. Kayak kan tahu, saya gak bisa nyanyi. Kamu itu bisa nyanyi. Gitu, cuma gak bagus. Dari itu, baik papa saya maupun Pak Jerry, kalau dia bilang ini, dia itu saya turun. Apa yang terjadi? Dia bilang, udah, kamu bimbing ujian? Udah. Dan saya, gak punya lagu. Mau nyanyi, parah ya. Saya punya lagu, kalau nyanyi lagu itu gak fals. Lagu itu judulnya, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Ingat itu ya, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul dari satu, amin. Udah, saya masuk ke gereja itu mau ibadah, saya datangin pemain musik. Yuk, ya, ikuti suara saya. Bukan saya cari gereja. Saya itu kalau tiba dibunyi, ini kunci safety yang aman nih. Ya, saya tahu ini kunci Inggris, saya tahu. Saudara tahu yang terjadi. Udah, ikuti ya, iya, udah, kami. Saudara kukakai hari pertama, ya. Sekian lalu orang hadir di situ, terus saya mau nyanyi, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Gak bisa berhenti, nyanyi terus satu lagu. Nyanyi itu sampai nangis,
Mari kita berdoa. Karena ini hari bahagia. Nama ibu juara. Nama kita juara. Terus apa yang terjadi lalu? Pak Jeremiah langsung datang sama saya. Hadir Al begitu hebat. Dia langsung temui saya. Victor, sudah ini waktu saya. Kalau ada enak juga dia. Memang salah satu keuntungan pemimpin itu. Nah, so apa yang terjadi? Waktu hadir Al seperti itu, Pak Jeremiah belum pernah saya melihat kebonan rohani. Saya sendiri pernah melakukan banyak kali kebonan rohani, tapi belum pernah saya lihat yang seperti ini. Apa yang dilakukan Pak Jeremiah? Siapa yang hari ini mau terima Yesus? Itu semua angkat-angkat nangis. Beberapa mereka ini pakai jubah-jubah gitu, yang katanya separuh-separuh, pakai kopiah gitu. Terus Pak Jeremiah ini apa? Karena gereja itu punya tempat baptisan di mimbar. Dia langsung ngomong sama kebalan, bukan hari ini mau ada baptisan. Langsung siapa mau terima Yesus maju depan dan dibaptiskan. Hari itu yang dibaptis 153 orang. Gak siap pakai baju, bawa baju, datang belumnya, belum mengangkat tulang, belum mengangkat tulang. Dan satu yang lain nangis terima Yesus memperbarui komitmen. Dan hari itu gak ada apa-apa, langsung baptisan. Dan apa yang terjadi? Pak Jeremiah bilang apa? Sampai besok semua boleh pulang, Tuhan memberkati yang dibaptisan lain. Haleluya. Dan saya mau bilang sebesar ini perkara besar. Amin. Jadi kita memang harus berhati-hati. Jangan sampai menggunakan dia. Tapi kita harus percaya ada Allah yang mengurusi. Amin. Nah saya tulis catatan saya. Bertindak dengan hati-hati artinya tidak menyimpang ke kanan atau kiri, tidak keluar dari jalur, maksudnya tidak keluar dari garis kemurahan Allah. Tuhan akan meningkatkan kapasitas rohani kita jika kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Nah, kita lihat Ulangan pasal yang keempat ayat 9. Ulangan 4 ayat 9. Haleluya. Lihat ayat ini. Tetapi, 1, 2, 3 kali baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi waspada dan berhati-hatilah supaya jangan kita melupakan hal-hal yang dilihat oleh atasmu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Beritahukan apa yang perlu dimaklumi lagi. Oh, ada anak Tuhan yang mengasihi saudara, Tuhan yang pulihkan hubungan satu sama lain, Tuhan yang mau angkat saudara kembali. Amin. Tuhan yang mau pulihkan, apa, mau menghidupkan kekuatan iman saudara untuk membawa kapasitas yang baru dalam hidup saudara. Beritahu sampai pada anak-anakmu, pada cucu-cucumu semuanya, sampai nih, waspada dan hati-hati.